mampu ada sebagai tawon juga. Ah ah. Yakin ya. Wei kote Al Quran mampu. Tapi yang si siang itu baca Quran di sebuah kalau mampu cara tajwid normal lah. Macam ni dia nak kote. Tapi itu kote mampu. Okey tu semua kita bawa dulu bahan non mampu dia. Doa kote ada dalam Quran itu kembali. Ayat Azim tu tu bahan non ada pulau yang kau kote. Ayat Azim nak. Ada mik di waktu hari ini sampai di. Ayah ada baca semua ya anak-anak itu. Ha dipanggil lazim baca semua. Hak lain juga sekali-sekala. Ha jadi tubik nama ayah lazim. Lepas tu dia pandak. Dia panggil hak apa dia? Hak pandak. Ayah hak pendek-pendek. Ha mutawal, tiwal. Dia panggil surah hak tiwal. Ha bukan. Besar surah hak pendek-pendek. Ha tu ambil di situ. Boleh saja nak ambil mana tak ada apa. Hak sungguhnya apa? Kita baca dah khatam dah. Baca Quran siapa ke khotel. Apabila nak hari nak buat khotel tu, hari depan kita baca Quran, orang panggil dengar lah hari nak tamak tu. Tapi bila kita panggil ambil tabaruk guru-guru-guru, baca melih hujung nak pergi khotel. Kalau baca raja bilang, maka tak duduk lah. Kelip juga baca ambil lah weh. Kita nak ambil tabaruk dengan guru dengar, baca guru dengar. Baca guru dengar, orang dengar apa ni. Baca pula, kalau baca dengar, ada nak ambil tabaruk dengan guru tarik. Tunggu baca, kita turut. Walau itu ada ingat dah, nak ambil tabaruk. Itu di antaranya.